Halo semuanya, Om Swastiastu and welcome back to my channel. Senang sekali saya Aditya Guru kembali hadir ke depan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Aditya Guru channel. Dan kita kembali lagi di konten Ramal X Guru. Di konten Ramal X Guru kali ini saya kembali untuk melanjutkan ramalan asmara setiap zodiak periode bulan Februari tahun 2023. Dan hari ini kita akan membahas tentang asmara dari zodiak Leo. Jadi buat teman-teman yang berzodiak Leo silahkan disimak baik-baik dari awal sampai akhir, jangan di skip-skip supaya kalian paham dan mengerti kira-kira ada prediksi apa yang muncul untuk asmara kalian periode bulan Februari tahun 2023 ini. Tapi sebelum kita masuk bahas lebih dalam lagi, ada baiknya buat kalian yang baru saja bergabung dan baru tahu dari channel ini, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan bunyi loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Aditya Guru channel. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share supaya channel ini semakin berkembang ditonton banyak kalangan dan tentunya menjadi semangat baru buat kami untuk selalu upload dan memberikan tontonan menarik lainnya. Apabila sudah subscribe, sudah dibunyikan loncengnya, sudah di like juga, kita akan saja pembahasan kita hari ini tentang asmara dari zodiak Leo. Dan seperti biasa, saya sudah menyiapkan satu deck kartu tarot dan akan kita acak terlebih dahulu. Sebelum mengacak, tidak lupa saya akan buat teman-teman semua yang mungkin ingin request artis atau public figure idola kalian yang ingin diramal oleh saya, bisa langsung saja tulis di kolom komentar. Jangan lupa sertakan nama dan juga apa yang diramalkan tentang artis idola kalian tersebut. Boleh tentang karirnya, boleh juga tentang asmaranya, ataupun kalian konsultasi permasalahan pribadi kalian, boleh tanya apa saja, baik karir, keuangan, asmara, kesehatan, hubungan kamu sama si dia, tingkat kecocokan kamu sama si dia, apakah ada orang ketiga, apakah ada sesuatu yang mengganggu hubungan kamu sama si dia, langsung saja di Instagram saya di @aditex_sbar. Jangan lupa syarat dan ketentuan berlaku karena itu adalah konsultasi yang berbayar. Oke, kita akan mulai sesi yang pertama. Sesi yang pertama ini adalah untuk Leo yang sudah memiliki pasangan. Dilanjutkan nanti sesi yang kedua adalah untuk Leo yang belum memiliki pasangan. Kita akan ambil kartu yang pertama untuk sesi yang pertama. Ini dia kartu yang pertama. Di sini muncul kartu Page of Wands. Lihat ada seseorang yang sedang memegang sebuah tongkat. Dan untuk kartu yang pertama ini saya lihat asmara dari zodiak Leo masih tidak jauh-jauh dari hal-hal yang mungkin sempat terjadi di bulan pertama ataupun juga awal-awal tahun kemarin ya. Jadi kayaknya Januari ke Februari ini masih hampir sama ya. Kalau misalkan ada kemajuan itu pun juga mungkin hanya sedikit. Tapi kalau misalkan ditanyakan kira-kira lebih ke baik atau buruk, yang pertama ini saya lebih melihat tentang hal-hal yang positif. Jadi banyak hal-hal positif, kemudian juga kebahagiaan yang menyelimuti Leo dengan pasangannya. Jadi kalau misalkan nanti ada sesuatu yang terjadi di antara kamu sama pasangan kamu, anggap saja itu adalah bumbu-bumbu percintaan di antara Leo dengan pasangannya. Jadi kalau misalkan ada suatu permasalahan ataupun juga agak ribut, ya itu juga salah satu bumbu dalam dunia percintaannya. Kalau misalkan ada sesuatu yang membahagiakan, itu juga sesuatu yang nanti akan menjadi bumbu dalam percintaan kalian. Jadi naik turunnya ini masih sangat wajar untuk zodiak Leo. Dan kita akan mencoba untuk mengambil kartu yang kedua ya. Kita lihat kira-kira akan seperti apa. Ini dia. Oke, di sini ada kartu The Emperor. The Emperor ini adalah salah satu dari kartu mayor ataupun juga salah satu dari kartu utama. Dan ada seorang raja ya, duduk di singgasana. Dan ini posisinya beliau itu di tangan kanan sambil memegang seperti tongkat ya, tongkat kerajaan gitu. Untuk kartu yang kedua ini saya lihat di periode ini atau momen-momen awal tahun ini, Leo itu akan dihadapkan dengan beberapa hal yang mungkin nanti akan menguji sampai di mana sih kedewasaannya, kemudian juga pola pikirnya apakah akan bisa secepat itu ya untuk mengambil keputusan. Jadi kalau orang dewasa itu pastinya akan bisa dengan cepat, kemudian juga dengan jeli, dan pastinya akan ada berbagai macam hal yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum lanjut ya untuk step selanjutnya. Dan yang saya lihat di sini untuk Leo ya, Leo ini akan mendapatkan porsi yang cukup banyak ya untuk pengambilan keputusan, kemudian juga untuk melihat bagaimana potensi-potensi yang akan datang ya di bulan Februari ini. Dan Leo ini akan bisa memberikan jawaban yang cukup bagus ya untuk setiap
pertanyaan ataupun juga untuk setiap cobaan yang datang, ya, dia itu ada respon yang bagus, kemudian juga kira-kira gimana nih kedepannya. Nah, dia itu akan bisa memberikan jawaban yang sangat luar biasa dan bisa menenangkan pasangannya. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat bagus, karena itu juga sebagai indikasi ya bahwa Leo ini sudah mulai dewasa dalam menjalin hubungan asmara dengan pasangannya. Dan ini seperti yang saya bilang di kartu yang pertama ya, ada semacam kenaikan ya, ada kenaikan level yang cukup bagus untuk Leo dengan pasangannya. Tapi di kartu yang muncul ini ya, di pertama dan kedua, ini lebih banyak peningkatan dalam segi yang positif ya. Jadi kalau misalkan hal-hal negatif itu tetap ada, tapi nanti akan bisa tertutup dengan hal-hal positif. Dan kita akan ambil kartu yang ketiga. Kita akan lihat kartu yang ketiga. Ini ya kartu yang ketiga. Untuk kartu yang ketiga ini terlihat ada pedang ya, 5 di tangan seseorang ini dan 2 ada di sini ya tertancap. Jadi total ada 7. Untuk kartu yang ketiga ini saya lihat Leo harus sangat berhati-hati untuk di bulan Februari ini ya. Kayaknya dia nanti akan dihadapkan dengan beberapa pilihan. Dan yang pertama tadi itu akan menguji sampai di mana sih kedewasaannya. Dan di sini ada beberapa pilihan yang cukup krusial nantinya, dan ini akan berimbas ke hubungan kamu sama si dia. Kalau misalkan nggak hati-hati dan nggak waspada, takutnya nanti akan ada semacam kayak pemilihan yang kurang bagus ya. Jadi ada beberapa pilihan dan kamu memilih, oh ternyata hasilnya ini kurang bagus, ternyata kedepannya nanti ada efek ataupun dampak yang kurang bagus di hubungan kamu sama si dia. Tapi yang saya lihat ini juga nggak terlalu parah ya, masih ada kesempatan untuk bisa memperbaikinya. Yang penting kalau misalkan kamu itu yakin dengan pilihan kamu dan kamu juga yakin ini konsekuensinya bisa kamu lewati, pastinya kamu akan bisa lewat dengan cukup mudah ya. Jadi untuk ketiga kartu yang muncul ini ya, Leo ini memiliki peningkatan yang cukup bagus, meskipun sedikit, tapi nanti peningkatannya juga cukup bagus dan bisa ke hubungan yang lebih serius lagi. Dan dari ketiga kartu ini masih ada sedikit ya, sedikit aura negatif yang mungkin nanti akan terjadi di bulan Februari ini. Tapi kalau misalkan Leo ini bisa membuat dirinya ini yakin ya tentang apa yang dia ambil keputusannya, kemudian juga apakah ada konsekuensi yang bisa dia hadapi ya, kalau misalkan dia bisa menghadapi, pastinya nanti akan mudah untuk dilewati ya. Jadi Leo ini memiliki power yang cukup besar untuk bisa mengarungi bulan Februari bersama pasangannya ya. Jadi saya doakan semoga Leo dan pasangannya bisa tetap lancar, bisa tetap langgeng ke depannya. Guys, tunggu dulu, sebelum kita lanjut videonya, saya ingin menginformasikan buat teman-teman semua, khususnya yang subscribe Aditya Guru Channel, silahkan kalian bisa subscribe juga channel saya yang satunya yang berbau-bau horor, misteri dan juga mistis ya. Kalian bisa langsung saja subscribe Horror Maniacs. Untuk linknya sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Silahkan di subscribe dan saya mohon dukungannya, mohon supportnya, semoga channel saya semakin berkembang. Oke, kita lanjut untuk video selanjutnya. Dan selanjutnya kita akan memulai untuk sesi yang kedua. Untuk Leo yang belum memiliki pasangan, kita ambil satu kartu saja. Di sini muncul kartu The Chariot. The Chariot ini adalah salah satu dari kartu mayor atau juga salah satu dari kartu utama. Jadi ada seseorang yang sedang menunggangi kereta perang ya. Untuk kartu yang muncul ini saya lihat Leo sudah memiliki jalan yang cukup mulus untuk bisa melepas kejombloannya ataupun juga melepas masa lajangnya ya. Di bulan Februari ini ada jalan yang cukup bagus, kemudian juga jalan yang cukup lapang untuk bisa mendapatkan pasangan. Jadi perjuangan kamu sepertinya akan membuahkan hasil di bulan Februari ini, entah langsung mendapatkan atau mungkin memang jalannya cukup lancar ya untuk bisa dekat sama si dia. Dan juga si dia kayaknya sudah memberikan kode yang bagus, tanda-tanda yang bagus juga bahwa dia itu juga siap untuk menyambut kamu. Jadi yang saya tekankan di sini, Leo harus bisa lebih percaya diri dan juga
tetap yakin dengan apa yang akan dia lakukan ke depannya ya. Dan saya doakan semoga Leo bisa segera mendapatkan pasangan dan juga bisa lancar ya ke depannya untuk bisa mendapatkan si dia. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman semua, semoga bisa menjawab rasa penasaran kalian semua. Untuk zodiak yang lainnya bisa kalian cek di kolom deskripsi, nanti akan saya sertakan judul dan juga linknya. Apabila sudah ada linknya berarti sudah diupload, apabila belum nanti akan ada tulisannya coming soon. Dan ingat, ini hanya sebatas prediksi karena segala sesuatu di dunia ini atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Manusia hanya bisa berusaha dan berdoa, manusia bisa berencana, tapi tetap Tuhanlah yang menentukan. Dan apabila ada salah kata, salah ucap, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena manusia tempatnya salah dan hilaf. Akhir kata, saya Adi Leskoro mohon undur diri. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi, Santi, Santi Om.